Hampir saja menjebol gawang Munaf. Bagus cemeng tadi sebuah kipas shooting langsung tadi Izios langsung di kotak penalti, langsung United berusaha melewati kita lihat Bebesa tadi langsung umpan sangat bagus. Bebesa privat kepada Irfan Jaya dan passing yang sangat baik. Starting 11 di sebelah pemain sisa berhasil dia memanfaatkan para pemain. Keraguannya dia menjadi sebentar Bali United atas Madrid berdua dengan United. Ada kita lihat umpan yang sangat kedua untuk Bali United. Paulo Suarez kemudian atau melepas Irfan Jaya yang sangat baik tadi dari Irfan Jaya. Lakukan sudah berbahaya tadi. Ada kita lihat Pacheco tadi, ada Sodawe dibuang ke tepi tadi berhadapan dengan Andika masih tetap kena masa sensasi akan ke tepi tadi. Oh, kita lihat oleh Paulo Suarez Victor bukan mungkin pemain muda dan sesat. Tarik dari Li Jaiko di sudut Bali United menjadi sekarang seri. Angkat di tepi tadi saja Irfan Jaya diserbu kali kelas inginkan variasi serangan tidak hanya lihat pada Pogba arahkan kepada Spaso digagalkan oleh lagi kalau seandainya kita berani paling tidak dalam penalti digagalkan kembali oleh Pogba sebuah pelanggaran ini insting lah bukan ini terlalu jauh. Nah, kembali kita lihat di musim 2008 ya kita tentunya hampir saja terlepas tadi. Sangat baik dan saya kira sangat sempurna dan tentunya sulit diselamatkan oleh seorang ini tentunya sangat banyak waktu tersisa tentunya Bu Adi semua eksekusi tim kesayangan kita tentunya United karena sudah tertinggal tidak diselesaikan dengan tenang benarnya Bali United dengan angka. Lihat bagaimana gol dari Lee Jae-gun. Tepannya Lerby dan juga Lovri ada